You can't walk the streets at night. You're way too sure to get on this ride. No, I'm not. No, I'm not. You're trying to tell me that I gotta be home when the street lights. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini insya Allah akan mengutarakan. Gimana ya? Kalau untuk saya sendiri, pesannya Expo 3 ini jadi acara yang sangat berkesan. Soalnya Ane belum pernah ketemu dengan acara yang begitu gokil, apalagi dengan panitianya yang seru-seru. Seru abis asyik. Saya Muayyan Khotami. Apa? Silakan Muayyan. Kesan yang tidak menyenangkan. Yang pertama, menyenangkan dulu. Oh, yang menyenangkan. Iya, menyenangkan. Yang menyenangkan tuh pertama ya lucu lah ketika salah kerja atau kurang koordinasi. No. Biasanya langsung pada camet tuh. Wah. Sip. Yuk, mulai. Bisa mulai. Yuk. Saya Fazir Van Maulana, beserta rekan saya Ramadan Zulkarnain. Kami mempunyai banyak masalah, tapi alhamdulillah acara ini acara paling oke, paling best. Ada satu tragedi yang dimana kita hening, hanya menunduk saat kita dimarahin raja. Kata sini, balik. Yuk. Lanjut. Ente, satu pesan buat Expo 3, pesannya itu ada senang ada sedihnya. Senangnya itu pas melihat ustazah, ustaz, santri semua tegang. Kalau tahu meriam Expo 3 pecah. Sedihnya itu kalau apa ya? Kalau harus flashback men, 3 bulan persiapan cuman demi 4 hari Expo 3 dari tanggal 11 sampai 14. Saya Ziansyah. Ada happy-nya, ada pusingnya, tapi yang pasti seru banget dah. Kalau dibilang happy itu, boh, kita tuh happy-nya ketika acara kita sukses semua. Lanjut. Dokter saya Budi Slamadina, selaku ketua pelaksana Omnitasm Expo 3 2016. Ya, saya di sini ingin memberikan kesan-kesan tentang Expo 3 2016 ini. Ya, pesan saya untuk Expo, alhamdulillah luar biasa, acara yang sangat meriah dan sukses luar biasa. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada kita selaku panitia, alhamdulillah. Dan alhamdulillah acara Expo ini juga mungkin mengandung banyak hal-hal positif maupun dan ada hal negatif ya terdapat dalam Expo ini. Salah satunya positif yang saya terima dari Expo 3 ini yaitu dimana saya sendiri bisa mengkoordinasi teman-teman saya sesama panitia untuk melaksanakan Expo ini. Dan mungkin hal-hal negatifnya juga ada sedikit mungkin, yaitu kita jadi sedikit kurang rajin ibadah aja mungkin. Rasanya seru banget, jadi tahu banyak pengalaman, ngangenin banget. Pokoknya segalanya deh, makasih buat Expo 3. Oke, mungkin dari saya itu baru pengalaman pertama megang panitia di acara yang megah kayak gini ya. Megah, apalagi acaranya lebih dari 1 hari. Bahkan 4 hari ya, 4 hari dari kita mulai pembukaan sampai penutupan dari hari Kamis sampai hari Minggu. Mungkin itu. Jalan. Karena sebagai steering komite sendiri ya melihat keadaan gitu. Susahnya itu salah satunya menyatukan fikroh antara panitia santri dengan panitia ustaz. Antara ya banyak lah bentrok antara santri dan pembina. Terus hebatnya jadi panitia Expo itu susahnya itu ketika para panitia itu lagi ngedown, itu susah. Ngedown gara-gara panggung, ngedown gara-gara dana, ngedown gara-gara kesulitan yang tiba-tiba yang mendadak, itu yang susahnya. Susahnya tuh meriah, hebat, bagus. Apalagi stand bazar. Apalagi konsumsi itu tempat makanannya para panitia. Kalau gak ada konsumsi, kalian gak pada makan. Pokoknya kita bangga jadi panitia Expo 3, bangga. Apalagi panitia konsumsi. Dan bazar. Danaan, Kesan-kesannya ya udah pasti di setiap acara tuh
ada kesan yang menyenangkan dan ada kesan yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Serunya ketika apa yuk? Ketika kita bekerja bersama, men. Itu yang menyenangkan. Bersama-sama siapa nih? Enggak, maksudnya bersama dalam bersama satu tim. Ikhwan khususnya. Iya dong. Apalagi dengan ini. Ya pokoknya seru lah. Oke, asik lah pastinya lah di dalam. Gak nyesel kan? Langsung saja. Apalagi? Yang kedua. Yang tidak menyenangkannya. Siapa itu, bro? Jin, biasa jin. Boleh. Ya, bro, anda tinggi. Ya wis. Yo, sok. Mulai. Entar dulu. Oh, belum. Udah. Mulai, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami dari kelompok kesehatan. Kami dari seksi kesehatan. Nama saya Muhammad Islam Sidik dan sebelah saya Muhammad Yani Sofia. Dan yang satu ini Mang Bubila. Ya, kami di sini akan menyampaikan pesan dan kesan kami untuk Amul Tazam Expo 3. Dari pesan dulu untuk Amul Tazam Expo 3 yaitu pertama, pokoknya acaranya itu luar biasa, sangat meriah. Bagus lah. Dan banyak pengalaman yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Ya, jadi pesannya kita nanti kedepannya jangan stop kontak. Gimana, Jen? Lost kontak. Sama teman-teman. Pesan-pesan, Bung Ed. Pesannya jadi ya senang lah, saya bahagia jadi panik ikut Bangnya. Expo itu festival pertama yang pernah Genetika datengin. Dan semoga jadi contoh dan panutan buat OSMA selanjutnya. Terus semoga EXO makin maju lagi. Allahu Akbar. Hubungin dong. Udah mulai, bro. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari si dokumentasi Expo 3. Apa nih kesan-pesan? Kenalan. Nama saya Muhammad Noval Hibatullah. Nama saya Dozi Firdaus. TGB. Gimana? Mas, kemarin kita dokumentasi apa aja sih? Pesan-pesannya aja langsung. Oh iya, pesannya noh. Ada ketua kita yang bulat-bulat. Jelek. Aduh, jelek ya? Oh, barusan nih ketuanya. Kayak bakso. Iya, kayak bakso bulat-bulat gitu. Tau kan, bakso bulat. Iya. Terus dia tuh ngeselin. Ketuanya tuh ngeselin. Bisanya diem doang di base camp. Tukang bumper. Iya, bumperan. Terus pesannya song buat ya udah nih buat adik-adikku nanti di Kristal 7. Semoga lebih solid, lebih cakep lah. Nah, dokumentasinya lebih banyak. Lebih the best. Pak, suaranya, bro. The best. Kita lu makan aja sih ini. Kurang kece. Kasih mikin. Is. Mal, prepare. Ngatur lu aja. Ya. Ya. Mulai. Mas tuh ngomongin apa dulu, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan membagikan pengalaman humas. Sangat gimana ya? Suming so ya sih, Bing. Kesannya ya banyak pengalamannya, bro. Jadi kita tuh ya, wah ini misalnya humas mengirim surat kemana? Izin dulu, proses izinnya bagaimana? Pembinaan bulak balik. Kita harus meninggalkan. Hei, keteng. Rela-relain ke Pantura. Emang orang Pantura. Nih, jadi. Saya nugasin ke anak angkasa. Ya, ini. Kamu anak mana? Kamu anak Indramayu. Cari ya SD SMP SMA. Indramayu. Cari ya SD SMP SMA. Entar habis baksonya. Pokoknya mau diundang. Alhamdulillah Depok kirim. Rizal mana? Rizal. Sini. Boom. Pesan buat Kusal 7. Lebih ditingkatkan semua. Lebih ditingkatkan. Untuk angkanya teenager ya? Halo teenager. Yoi. Lagi dong. Nah, ntar.
ntar teenager, teenager kalau bisa minta data-data sekolah yang kemarin diundang ke anak-anak panitia Expo 3. Bilang aja ntar, mau dipanggil. Nah ntar sekolah-sekolah itunya yang ada yang udah tercantum diundang lagi. Nah ntar biar sekolah tahu, wah iya ini Al Mutazam ngadain acara lagi. Ngerti nggak maksudnya? Ya ngerti lah pasti. Boom, hey, okay, langsung aja lah. Saya sendiri di sini. Oh, nama saya Muhammad Anjarus Sida. Okay, ya. Apa untuk kesan-pesannya? Kesan-pesan? Ya, pesannya saya alhamdulillah merasa menjadi panitia Expo tuh sudah merasakan apa artinya hal yang capek. Kalau yang capek, ente juga olahraga capek. Karena sayangnya gak pernah olahraga dan harus lebih aktif lagi. Terus untuk hal ya kita juga banyak yang teledor. Pesan-pesan dari saya, ya, dari anak acara, perwakilan dari anak acara, kesannya itu wow, boom, tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. pesannya buat ya pokoknya harus lebih baik lagi dari kita, ambil yang baik-baiknya dari ya. Kita dan pelajari apa, nah ini ketua pelaksananya nih ketua pelaksananya nih kit, dan pelajari kesalahan-kesalahan yang kita lakui ya supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang ya. Expo 3. Oke ya, kita 7 ditunggu ya. Say goodbye.